sahabat Toto, welcome back ke Topajuk YouTube channel Balgi Summer Asia. Di video kali ini spesial banget buat kalian yang suka modifikasi eksterior yang bikin penampilan mobil All New BR-V kalian itu berbeda dari mobil All New BR-V pada umumnya. Nah, sebelum kita move ke aksesoris yang pertama, Desha mau ingetin aja jangan lupa subscribe YouTube channelnya Auto Project supaya kalian tetap update mengenai video-video terbaru di Auto Project. Langsung kita move ke aksesoris yang pertama. Nah, buat sahabat Toto dari kemarin udah banyak banget yang nanyain apakah ada front grill untuk All New BR-V? Nih jawabannya. Auto Project udah langsung buatin dan udah bisa dipasang di mobil All New BR-V kalian. Ini adalah front grill untuk mobil All New BR-V yang kita tahu kalau misalnya bawaan standar dari All New BR-V ini adalah front grill cuma lurus biasa dan standar banget, tapi Auto Project udah bikinin nih front grill yang super stylish banget untuk mobil All New BR-V kalian yang pastinya akan meningkatkan penampilan mobil All New BR-V lebih sporty lagi, lebih gagah lagi, lebih keren lagi yang pastinya berbeda banget dari yang lain. Nah, pemasangannya juga super mudah banget, gak pakai pengeboran sama sekali, jadi udah plug and play. Dan bisa dilihat ya, dia ini udah OMV size banget, jadi ukurannya sudah mengikuti standar bawaan dari front grille si All New BR-V ini. Jadi ini adalah salah satu aksesoris untuk modifikasi eksterior supaya meningkatkan tampilan mobil All New BR-V kalian supaya lebih keren dan juga lebih stylish lagi. Nah, front grille bagian depan apakah ada lagi? Langsung aja kita move ke aksesoris berikutnya. Nah, aksesoris berikutnya yang bisa meningkatkan penampilan eksterior dari mobil All New BR-V kalian yaitu mirror cover untuk mobil All New BR-V ini. Nah, mirror cover ini juga berfungsi banget untuk melindungi kaca spion mobil kalian itu dari benturan-benturan ataupun goresan-goresan. Supaya kalau misalnya nanti kalau nggak sengaja kena benturan ataupun misalnya kena spion motor atau kena barang apapun, itu melindungi kaca spion bawaan dari All New BR-V ini. Jadi nggak bakal kena gores-gores ataupun lecet-lecet. Ini juga udah anti-scratch banget, jadi nggak bakal ada goresan-goresan yang tertinggal di mirror cover ini. Bisa dilihat ya, desainnya juga stylish banget karena ada tulang-tulang seperti ini. Jadi bentuknya benar-benar aerodinamis banget dan pastinya warnanya juga keren banget. Yang kita pasangin ini adalah warna black carbon, tapi kita juga punya 3 pilihan warna lainnya, yaitu black carbon ini, terus ada warna chrome dan juga ada warna matte black. Tinggal disesuaikan aja sama warna yang kalian pengen dan sesuai dengan bodi mobil kalian. Dan juga pemasangannya super mudah banget karena pakai 3M aja dan sudah disediain di belakang aksesoris ini. Jadi tinggal dicabut aja, tinggal ditempel, sesimpel itu. Jadi nggak cuma buat meningkatkan penampilan, tapi ini juga fungsional banget buat menjaga kaca spion mobil kalian. Nextnya ada satu lagi, stay tune dan kita move ke kaca berikutnya. Nah, masih ada di daerah kaca spion nih sahabat Toto. Selain mirror cover, kita juga udah pasangin LED sequential, bisa dilihat ya. Tuh, kalau misalnya kalian tahu bawaan standar LED stand dari mobil All New BR-V ini cuma kedip-kedip aja kalau dinyalain. Tapi setelah kita ganti pakai LED sequential yang Auto Project, bisa dilihat ya. Tuh, jadi dia running, lampunya berjalan seperti ini, jadi makin keren dan juga makin stylish, pastinya sporty banget ya. Kesan dan juga looknya bertambah makin gagah dan juga makin keren. Nah, kalian juga nggak perlu khawatir kalau misalnya pemasangan LED sequential dari Auto Project ini, dia nggak potong-potong kabel sama sekali, jadi sudah soket ke soket atau biasa kalian kenal dengan sebutan plug and play. Dan dia sudah mengikuti bawaan ukurannya itu sudah OMV size banget dengan ukuran si lampu dari kaca spion mobil All New BR-V kalian. Jadi bisa dilihat ya, tuh penampilannya selain ada mirror cover, tapi kalau misalnya lampu dinyalain juga nggak kalah kece, ada LED sequential dari Auto Project. Nah, langsung aja kita move lagi ke aksesoris berikutnya. Nah sahabat Toto, nggak cuma lampu di kaca spion aja yang kita ganti, tapi bisa dilihat, tada! Ini adalah DRL untuk mobil All New BR-V. Kalau misalnya kalian tahu bawaan standar dari All New BR-V itu, lampu depan ininya nggak ada nih sahabat Toto. Tapi Auto Project udah langsung bikinin DRL untuk mobil All New BR-V kalian. Bisa dilihat ya, dan ini fungsinya itu bisa menyala sebagai 3 fungsi. Yang pertama, kalau misalnya kita baru nyalain mesin, dia akan menyala sebagai welcoming light. Langsung aja kita lihat gimana kalau misalnya menyala sebagai welcoming light. Nah, yang kedua, kalau misalnya kalian menginjak pedal rem, akan menyala seperti ini nih sahabat Toto. Nah, yang terakhir, kalau misalnya kalian nyalain lampu hazard ataupun lampu sen, akan menyala seperti ini. Nah, untuk pemasangannya juga gampang banget, gak bakal ngebor-ngebor atau potong-potong kabel. Ini sudah plug and play dan soket ke soket di kelistrikan dari mobil All New BR-V kalian. Bisa dilihat ya, jadi penampilan All New BR-V kalian tuh makin keren yang pastinya beda dari mobil All New BR-V yang lain. Nah,
Selain derel ada apa lagi? Langsung aja kita move ke akses berikutnya. Nah, akses berikutnya sahabat Toto, ada dua akses berbeda yang bisa dijadiin jadi satu dan bikin tampilan mobil kalian jadi makin keren pastinya. Ini ada dua aksesoris, yaitu ada aksesoris upper handle dan juga ada aksesoris door handle cover. Apa sih bedanya? Kalau misalnya outer handle cover ini untuk bagian luar dan juga bagian mangkuk dalam si gagang pintunya. Tapi kalau misalnya untuk door handle cover, ini hanya untuk bagian gagang pintunya. Jadi jelasin satu-satu ya sahabat Toto ya. Kalau misalnya door handle cover, kalian akan mendapatkan dua piece, yaitu yang bagian panjang ini dan juga bagian belakangnya. Dan juga kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya only BRV ini kan pintunya itu sudah smart lock ya. Jadi ada lubang untuk tombol ininya. Tidak mengganggu sama sekali sahabat Toto untuk covernya. Bisa dilihat kalau misalnya kita pencet-pencet, ini nggak mengganggu fungsinya sama sekali. Tuh, aman banget ya. Nah, kemudian untuk outer handle-nya, bagian luar dan juga melindungi bagian dalam mangkuk dari gagang pintunya. Karena apa? Karena sering banget kita nggak sengaja kalau misalnya buka pintu bagian dalam sini, pasti kena gores-gores ataupun kena dari kuku ataupun dari barang-barang yang nggak sengaja gitu ya. Jadi kalau misalnya udah ada outer handle cover ini, dijamin pasti aman banget kok. Nih ya, Rishi, praktekin kalau misalnya kita buka. Bakal melindungi bagian dalam si mangkuk gagang pintunya. Jadi nggak bakal meninggalkan goresan ataupun lecet-lecet. Selain itu, selain fungsional banget, yang pastinya bakal meningkatkan estetika dari mobil All New BRV kalian. Karena apa? Terlihat dong, bentuknya stylish banget dan warnanya juga keren-keren banget. Yang kita pasang kali ini adalah warna black carbon. Bisa lihat ya, detail karbonnya juga keren banget. Tapi kalau misalnya kalian nggak suka, kalian bisa pilih dua warna lainnya, yaitu warna chrome dan juga ada warna matte black. Nah, warna-warna dari outer handle dan juga door handle cover ini bisa kalian sesuaikan juga dengan warna mirror cover yang kalian pasang sebelumnya. Ya, door handle dan juga outer handle cover. Langsung aja kita move lagi ke aksesoris berikutnya. Nah, selanjutnya ada aksesoris door visor atau namanya biasa dikenal itu dengan sebutan talang air. Nah, ini sebenarnya penting banget tapi sering banget dilupain sama teman-teman semua nih sahabat Toto. Kenapa dibilang penting? Karena ini bisa menghalangi air hujan kalau misalnya kalian buka kaca mobil, nggak langsung masuk ke dalam dan merusak interior mobil kalian. Pasti males banget gak sih kalau misalnya air hujan itu langsung masuk ke dalam mobil dan bisa ngerusak jok ataupun ngerusak dari interior-interior dari mobil All New BRV kalian. Selain itu, kalau misalnya kalian mau ninggalin mobil, kalian bisa banget nih buka kaca sebanyak 3 cm aja dan pastinya bakal aman banget karena sudah terhalangi dari talang air ini. Jadi kalau misalnya kalian nanti masuk ke dalam mobil, ini tuh mobil kalian nggak bakal pengap karena sudah dibuka 3 cm dan pastinya aman dari colong dari bobol-bobolan karena sudah tertutupi dari talang air atau door visor ini. Nah, kalau misalnya door visor dari Auto Project ini sudah modelnya injection, jadi dia lebih tebal, lebih kokoh, dan juga aman dari segala cuaca ekstrim seperti kalau misalnya Indonesia itu sering banget panasnya yang panas banget ataupun hujan-hujan banget gitu ya. Jadi ini udah aman banget, bahannya awet dan juga yang pastinya tahan lama. Ini dia adalah door visor atau talang air yang harus kalian pasang untuk meningkatkan estetika dari mobil All New BRV kalian yang pastinya tambah fungsional juga. Langsung aja kita move lagi ke aksesoris berikutnya. Bagian depan udah, bagian samping udah, nggak ketinggalan bagian belakang juga kita modifikasi eksteriornya supaya penampilan All New BRV kalian juga makin kece, makin ganteng, makin stylish. Ini dia udah kita pasangin di All New BRV-nya adalah tan lip cover. Bisa dilihat ya, yang tadinya cuma polos aja senada warnanya dengan warna body, tapi setelah kita pasangin terang lip cover ini langsung boom, merubah estetika banget, langsung stand out banget. Apalagi kita pasanginnya warna black carbon. Bisa dilihat ya detail-detail karbonnya benar-benar keren banget. Jadi makin sporty juga All New BRV-nya. Dan kalian juga nggak perlu khawatir karena pemasangan itu nggak pakai ngebor-ngebor sama sekali, sudah plug and play. Dan kalian juga nggak perlu khawatir nanti logo Hondanya gimana, tenang aja, bakal kita pasangin lagi dengan logo Honda original bawaan dari mobil All New BRV kalian tuh ya. Yang pastinya untuk bagian belakang kalian mesti banget nih pasangin si terang cover untuk mobil All New BRV-nya. Gini sahabat Toto. Nah, itu dia sahabat Toto referensi modifikasi eksterior untuk mobil All New BRV kalian dari Auto Project. Nah, buat kalian yang mau dapetin aksesoris eksteriornya bisa langsung cek di toko variasi terdekat di kota kalian yang pastinya sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nah, khususnya kalian kalau misalnya ada di kota Jakarta Barat, kalian bisa langsung datang aja di Auto Project Garage, lokasinya dari Ruko Sudah Square Blok I8 Cengkareng, Jakarta Barat.
Ataupun kalau misalnya kalian malas banget keluar rumah, kalian nggak perlu khawatir karena kita juga punya layanan auto project tahu beres. Nanti mekanik kita akan langsung datang ke tempat kalian untuk pasangin semua aksesoris dari auto project. Nah, kalian juga jangan lupa cek e-commerce kita ada di Tokopedia ataupun di Shopee ataupun juga di Blibli. Nah, juga jangan lupa follow semua sosial media kita ada di Instagram, TikTok, dan juga jangan lupa subscribe YouTube channelnya Auto Project untuk dapetin semua update-update mengenai aksesoris Auto Project pastinya. Oke guys, segitu aja video kali ini. Semoga membantu dan see you in the next video. Auto Project, bikin mobil auto keren. Bye-bye!